Masih kembali spesial buat yang punya lagu. Ketemu lagi dari Cilegon ke Ciputat, cakep. Terpal ke Palmerah, cakep. Bang John boleh rambutnya coklat. Ya, ya. Kalau jual mobil mahal, mending ente ke toko sebelah. Lah, jangan dong. Murah. Ya. Awas lo ya, alot. Bisa pak. Gua nego, alot terasa. Gak ke toko sebelah aja. Kalau alot nenek. Oh iya. Ditarik, dikelemot, ngikut. Astagfirullahaladzim. Gua pasti bantu nenek. Coba. Iya. Ya. Ajak anak beli kenari. Ah, cakep. Anaknya beli kecapi. Ah, cakep. Kalau mau beli mobil di Mandiri, cakep. Pantengin channel Dival Pam. Hey, hey. Gitu dong. Mantep nih. Nih, ngomong-ngomong, ntar dulu. Apa tuh? Mandiri Mobil Bogor, mobil bekas berkualitas. Oh, benar. Ini seberapa berkualitas? Jangan kayak yang udah-udah. Di konten berkualitas pas datang, kusut barangnya. Iya. Jadi berkualitas Dipal, gimana? Sama netizennya Bang Dipal yang nonton sekarang, bahwa menaruh kata-kata kualitas itu, iya, itu sebetulnya berat dan memang beban moral sih, Bang. Jangan sebatas kata-kata. Berkualitas itu sebatas mana? Sebesar apa kualitasnya? Iya. Bukan cuma sekedar slogan, tapi Bang John itu konsisten buka showroom mobil yang memang ingin jaga kualitas. Iya. Yang kemudian kita satu area punya bengkel sendiri. Bagus. Namanya mobil bekas itu pasti ada jajannya, ada dandannya. Tetapi pembeli yang udah beli di Mandiri Mobil di Bang John, jajannya jangan banyak-banyak, jangan sampai kaget, jangan sampai kapok. Oke. Kalau minor-minor aja sedikit lecet atau yang haus pakai, wajar lah. Namanya mobil bekas. Betul, kecuali ente ekspektasinya harus sempurna. Beli mobil baru. Beli aja mobil baru. Nah, gitu. Iya, gitu aja sih. Gitu. Jadi kan tetap Mandiri Mobil dari sejak 2019 sampai sekarang mempertahankan kualitas. Alhamdulillah. Selama ini sampai berarti sekarang. Di bawah 2019 jual apa adanya dong? Mobil rusak dijual, mobil bekas tabrak dijual. Enggak, Bang, gua masih main bener-bener trek bajongan. Nah, jadi gitu. Main trek itu gua belanja di Sukabumi. Gua DP jalan ke Sukabumi, gua cek, gua inspeksi, semuanya oke, gua jual apa adanya langsung ke pedagang. Oh, gitu. Nah, gua siaran lagi dari Sukabumi perjalanan ke Bogor. Ada lebihnya 1.000-2.000 baru gua jual. Oke. Di situ. Terus begitu lagi di Bogor cari lagi, ada unit Jakarta, gua siaran lagi. Ada yang nawar lagi, ada untungnya 1.000-2.000 gua jual. Ah, riwayatnya begitu ya. Iya, sebelum buka showroom. Sebelum buka showroom. Nah, jadi yang namanya trek bajongan itu yang gua alamin itu kayak gitu. Iya. Memang apa adanya. Oke. Memang apa adanya dan untungnya tipis-tipis, ada untungnya gope 1.000-2.000 itu udah paling main bajongan. Paling main bajongan. Oke, siap. Nah, baru 2019 cari tempat, dapat tempat depan, buka showroom, benar-benar prinsipnya Bang John pengen jaga kualitas supaya orang beli mobil bekas itu nggak kapok, bebas cuma. Nah, itu dia teman-teman. Kayak gitu. Oke. Sedikit ulasan. Siap. Nah, itu riwayat. Ente bisa ngomong serius juga. Ya, kadang kita serius, kadang kita waktunya bercanda. Begitu. Jangan ya. Serius hidup. Jangan serius-serius, tapi serius terlalu serius nggak bercanda, stres juga. Stres juga, Bro. Iya, ini berhubung rambutnya coklat kayak rumput parang tritis, rasanya pengen gelar tenda nih. Bikin auranya lepas, enak nih, good mood ya. Nah, mobilnya banyak banget, kita update stok aja ya. Update stok aja. Stok yang baru masuk aja. Yang baru masuk aja. Kita spilkan ke teman-teman. Alamatnya di mana sebelum kita mulai? Alamat Mandiri Mobil berada di Jalan Raya Sukahati, nomor 102, Karadera, Cibinong, Bogor. Cibinong, Bogor. Nomor telepon WA-nya Bang John, langsung ke Bang John, 0857-1987-9112. Ah, cakep. Terpampang di bawah sini sampai akhir video. Jangan lupa juga subscribe YouTube Om John Channel. Nah, tonton dulu Om John sampai habis. Udah habis, unsubscribe. JHON, okay. Om John Channel. Iya, tayang di TikTok, di Instagram ada. Insya Allah. Di YouTube ada. Ya, mampir ya. Bang, sebelah sana ada mobil baru nggak? Udah laku. Udah laku. Yang Dodge Journey. Kemarin Om Andre tayang. Okay. Terus sama yang Avanza 2017. Siap. Ini kan di belakang masih ada mobil CBU. CBU. Oh, ini ya? Nissan Getz. Hyundai Getz. Nissan Getz. Hyundai Getz CBU. Salah sebut. Sunroof tahun Hyundai. 2008, Bang. Iya, sejak kapan Nissan ini produksi? Dia ada sunroofnya. Ada sunroofnya? Iya. CBU ya? CBU. Wah, cakep nih, bolehlah. Antik nih. Jarang ada.
Hyundai Getz tahun berapa? Tahun 2008. 2008. CBU, transmisinya otomatis. Oke. Pajaknya kelewat dua kali. Ah, dikunci. Dikunci ya? Iya. Interiornya original. Ah. Ini ada sunroof. Kaki-kakinya enak, sunroofnya aktif, bukan iya. Sunroof perubahan, teman-teman. Pasangan ya? Oh. Apa maksudnya dari pabrik itu? Ada pabrik asli. Ini. Iya. Asli ya. Bocor enggak? Bocor enggak? Enggak bocor. Aman. Berapa duit? Warna hitam. Kita jual dalam keadaan pajak mati. Hah? Di 84 juta. 84 juta. Ya. 2008. Kalau beli Honda Jazz 2007-2008 kan ada sunroof. 84 juta. 84. Kurangin, Mas. Kurang 80. Kurang 80 pas. 79 yuk. 79 datang. Datang. Jual. Oke. Okay. Sip. Cash only ya. Cash di sini only. Kan jual cash only, teman-teman. Ah. Terus kemudian juga kita melayani pembelian seluruh Indonesia. Iya. Banjarmasin udah jadi langganan. Ah. Jambi udah jadi langganan. Oke. Okay. Terus kemudian Makassar juga kemarin beli. Oke. Okay. Nah, itu dia. Dan enggak cuman bisa beli mobil doang di sini. Iya. Maju. Expander enggak? Expander jualan. Oh, jual. Iya. Maaf ya, sayang. Ini kita punya expander. Berikutnya Expander, yeah. Tipe Ultimate tahun 2021. Iya. Yeah. Kilometernya 50 ribuan. Heeh. Pajak dia hidup bulan 7 2025. Tapi belum terbayar, okay. Tapi kita bicara hidup juga boleh. Oh, gitu. Udah niat mau dibayar, Vio. Kilometer jalan berapa? 50 ribuan. Kuncinya ada dua, buku-buku lengkap, full set tangan pertama dari baru, teman-teman. Oke, okay. Berapa duit? Ini kita kasih di 235. 235? Iya. Kurangin deh. 230. Ah iya, dah. Yuk, lanjut. Pajak hidup ya? Pajak hidup. Ini udah kejual. Ini udah kejual, tadi iya. Udah ter-DP. Avanza? Avanza udah ter-DP, Om. Ter-DP. Sama Jambi. Ras? Ras masih free. Masih free. Bolehlah kita spill-kan, teman-teman, ini Toyota Ras, tipenya S. Iya. Yeah. Transmisinya manual, tahun 2008. 2008. Kilometer 40.000. 40.000. Full set lengkap. Ori sinilan ya? Ori bro. Cakep ya luar dalam. Nah sekarang lihat aja, lampunya bening kayak gini. Oh iya, kilometer ini jalan berapa nih? 40.000-an. 40.000. Yakin ente? Yakin. Puter-puteran nggak? Kalau diputer mah bukan ada di mandiri mobil bro. Oh gitu. Iya. Kita nggak main. Maksudnya begini bang. Bang, kangen nggak? Pegang. Iya. Mobil dengan kondisi bening kayak gini, iya. Dalemannya masih pada tebal, terus juga buku-buku tercatat recordnya. Oke. Iya. Berapa duit kondisi kayak gini? Kita mahal amat. Belum nyebut angka, oh, Brodi. Iya. Kita berapa kasih duit? Di angka 110. 110 110 juta. Karena kondisi ya, Bang. Kandasin deh. Hah? Kandasin berapa? Kurangin 3.000 107 udah datang. Kalau 105 lah. 105 datang. Udah bawain duitnya ke sini, jangan bawain masalah. Datang sini bawain duit, jangan ya. Bawain masalah. 105 ya. Benar datang. Ayo deh. Datang aja sih. Coba. Tuh. Yuk. Nah di ya. Sini bisa apa? Melunasi hutang pokok yang sisa-sisa nggak sanggup bayar gitu. Itu mah namanya apa ya? Hah? Pemain dagang mobil apa kalau begitu? Oh ini mobil. Ya, lo kayak gitu nggak? Nggak bang. Kalau gue gini, ya. Beli mobil jelas. Ah. Misalnya harga beli sekian. Ah. BPKB masih di leasing. Iya. Misalnya nih, iya. Pulun harga mobil 100, BPKB di leasing pelunasannya 40, maka si pemilik menerima 60. Itu kan deal kan. Iya. Kita sama-sama ngelunasin di leasing. Oh, iya. Nah, saat BPKB-nya sudah keluar baru kita rilis. Nah, iya maksudnya begitu. Nah, kalau misalnya BPKB belum keluar, kita belum ada rilis di YouTube. Iya, terus juga kalau misalnya gitu. Sisa pokok hutangnya masih melebihi harga pasaran ya? Enggak akan ketemu. Enggak akan ketemu. Kan ente dagang. Iya. Iya. Jadi kita jangan coba-coba namanya jual mobil BPKB belum di tangan. Iya. Kalau saya prinsipnya gitu. Tapi kalau misalnya udah dilunasin, BPKB tinggal keluarnya hari Kamis gitu. Oh ya udah pasti. Berarti karena kita kan udah ngelunasin. Oke. Tinggal nunggu BPKB keluar doang, enggak ada masalah sih, Bang. Ya udah. Nah, yang paling penting Om John enggak pernah beli mobil yang enggak ada BPKB-nya. Oh iya. Apapun itu ceritanya, netizen itu. Kalau mau tukar tambah, kalau mau jual aja, dokumen harus lengkap. Iya. Mobilnya aman, bebas tabrak, bebas banjir. Oke. Okay. Kalau ada indikasi bebas nabrak, ada indikasi nabrak, indikasi banjir atau mobilnya layu badannya, Om John enggak ambil. Oh iya, seperti itu ya kriteria. Ya. Jadi teman-teman biar jelas matang ya, bisa mengukur diri. Ya. Yuk, ini. Hah? Debu, Bang. Jangan, Bang. Ntar tangannya ini kapalan. Oke, okay, boys. Ya, ya. Guys, mobil berikutnya. Mobil berikutnya Honda City tahun? Honda City tahun 2005 VTEC. 2005 VTEC. Dibuka DSi. Oke. Okay. Nopol B, pajaknya dua kali, teman-teman. Ah, siap. Matic. Maticnya aman. Rapi. Kaki-kaki aman. Pelaknya udah pakai pelak Honda Jazz RS. Buah. Udah upgrade. Mantap. Tenaganya enak. Dalemannya MBTEC. Pajak hidup? Pajaknya dua kali. Dua kali? Iya. Oke. Okay. Pajak pajak dua kali nilainya sekitar 6 jutaan. 6 jutaan? 6 jutaan. Berapa duit yang jual? 68. Kandasin. 65. Oke. Yuk, lanjut. Mau nego-nego lagi di 65 datang sini. Iya, datang sini aja. Nih,
Ini yang baru masuk mana lagi? Ini Ultimate 2012 yang baru masuk ini sama Extra. Okay. Ini berapa Ultimate nih? Ultimate 2012 Matic kita kasih harga di 86 juta. 86 juta nego di tempat. LGX kapsul manual bensin tahun 2003. 60 ini, juta. 66 lah. 66 nego. Nih, ini Soluna GLI manual tahun 2000 pajak satu kali 38 juta. 38 juta. Nih. Suzuki R3 GX manual. Iya. Pajaknya bulan 10, 60 B Depok, dalemannya orisinil kita jual di harga 135. 135 nego. 2016. Main sini. Ini City udah kemarin. Honda City udah harus keluar nih. Iya. 2001 Matic. 2001 Matic. Jualannya 46. 46. Oke. Okay. Nego ya, nego main sini. Cakep nih. Ambil full tech dalam. Ini baru masuk nih. Baru masuk. Iya. Oke, okay. Ford Fiesta tahun berapa nih baru masuk? Kita punya Ford Fiesta, tipe trendy, otomatik 2012, kilometer 90.000. Oke. Okay. Warna merah, pajak hidup panjang. Siap. Teman-teman ini baru masuk, nanti Bang John salon, lampu Bang John beningin. Oke. Okay. Overall catnya original. Ya. AC-nya dingin. Electrical semuanya berfungsi dengan baik. Kelistrikan, indikator nggak ada yang error. Pajak hidup ya? Pajak hidup bang, panjang. Oke. Okay. Saking hidupnya kemarin dia lari pagi. Aja. Jogging. Nitip lontong sayur nggak? Sekalian aja nitip gitu kan buat sarapan. Berapa ini duit? Ini 2012 Ford Fiesta Matic pajak hidup panjang KM 90.000 orisinil di 84. 84, 79 lah yuk. 79 jual? Jual, tuh. Ini baru masuk lagi? Baru masuk ke Estrel. Ini ganteng nih bang, lu ambil di dalamnya. T31 nih. Bang, ini tahun 2010. 2010. Orisinilan nih. XT kali T 2,5 cc transmisi otomatik ya. Yang tipe Outtake. Outtake. Ya, ini rapi bersih nih. Baru datang banget, Bang. Masih hangat. Nopol B DKI pajak hidup, masih ada BPKB-nya? BPKB. Tangan pertama dari baru, teman-teman. Mantap tuh. Asli ya, bebas perkara surat. BPKB aja masih di dalam dashboard. Surat lengkap. Baru diambil banget sama Bang. Baru diambil BPKB, Bang. Oh iya. Lupa dia. Iya, entar hilang aja. Iya, iya. Taruh amanin, Bro. Cakep ya kulit-kulitan. Emang baru masuk banget ini? Iya, T31. Kata original, Bang John kagak ngeripen apa-apa, nggak ada yang perlu disol. Lecetnya nggak ada, cuma di salon aja dibersihin, di wax. Bannya masih pada gondrong-gondrong. Gondrong, tebal. Pelek juga masih original. Yes. Wih, masih ada washer lamp-nya cuy. Washer lamp-nya? Berfungsi nggak? Berfungsi dengan baik. Berfungsi ya. Tinggal isi air aja kalau kering. Berapa duit nih? 115. 115? Murah ya. Kurangin lah. 113. 110 lah. 100. Main kesini bawain duitnya, jangan bawain masalah ya. Jangan bawain masalah. Kan gua utang. Ini bagian belakang ya. Begitu. Itu akord bagian masih belakang. Ada. Nah, ini ada apa nih, Bang? Akord nih. Baru akord masuk. Baru masuk akord. Yes. Di gua belum ke spill nih. Ini akord kempling juga cakep nih. Cakep, Bro. Tahun berapa nih? Teman-teman, ini Honda Accord TTIL tahun 2007. 2007. Generasi terakhir sebelum facelift. Oh iya. Rapi ya, kilometer? Kilometer di 100 ribuan, pajaknya lewat satu kali. Oke. Okay. Matic-nya enak, kaki-kaki juga enak semuanya. Semuanya enak ya? Iya. Oke. Okay. AC-nya dingin, jok kulitnya masih pada cakep. Oh iya. Pokoknya ente main kemari, wajib test drive dulu. Cobain ya. Test drive wajib dong, fardu ain namanya. Iya, biar makin yakin ente meminang ini mobil gitu ya. Iya, pajak hidup? Satu kali. Satu kali. Berapa duit? 93. 93. Bikin 88 yuk. 88 gas jual. Gas jual ya. Goceng. 88 tuh. Sedan mewah di bawah cepek 80 jutaan 88 bungkus. Iya, Nopol di Bandung Jawa Barat. Iya. Nah, ini sekelas nih. Mobil mewah juga nih. Dari Nissan, Nissan Teana. Kondisinya Nissan bagaimana? Nissan Teana tipe JS230. Terus transmisi otomatis tahunnya 2006. 2006. Pajak bagaimana, Bos? Pajaknya kelewat bulan, Om. Oh, kelewat bulan. Berapa tahun? Berapa tahun? Berapa bulan? Bulan apa? Bulan ini. Bulan ini? Oh, menghitung hari, ngepet hari ya. Iya, kelistrikan aman, sensor-sensor. Yang kursinya elektrik. Iya. Jadi kita baru nyalain starter aja, ku elektrik situ. Oh, menyesuaikan postur badan. Iya, betul. Bisa di-set. Jadi kita bisa masuk duduk. Oke. Tahun berapa nih? 2006. 2006. Banyak satu kali. Matic aman nggak? Matic yang penting. Service record rawatan kilometer 100 ribuan. Oke. Ya, namanya orang punya Accord, punya Nissan Teana, udah pasti lah, mohon maaf ya. Bukan mengkecilkan yang lain. Pasti dia siap dengan perawatan dan duitnya juga besar. Iya, udah nggak mikir bensin mahal, mikir. Pajak mahal. Dia beli kenyamanan, beli kemewahan, dia beli prestis. Yang bahwa orang pakai tipe ini, wibawanya itu berbeda dengan Bang Iva. Kebayar kok. Bisa aja lo. Iya, racun juga lo lama-lama. Iya. Ini cuman 90% orisinil ya. Peleknya aja yang nggak standar nih. Betul. Apa? Udah diganti custom. Iya, yang belakang ada yang baru nggak? Ini harganya dulu. Oh iya, harganya. Ini harga kesini datang bawain duit di 70 juta. Wah.
Pala 6 bikin. Pala 6 bikin berapa? Terserah lu dah. Gua hoongin. Udah bikin aja 67 lah. Ah iya, hooh. Iya. Pala 6. Nih, itu yang di belakang ada yang baru enggak? Masih ada. Itu udah laku lenser ke Jogja. Wah, alhamdulillah. Ini laku ke Bekasi. Apa? Kort 2000. Wah, kort 2000. Ini masih ada SRV tahun 97. Oke. Okay. Kijang, mobil Kijang? Keluarga masih ada 30 jutaan. 30 jutaan sini. 38. Boleh lah, ini kita spillkan lagi nih. Kalian ada yang budget di bawah 50 jutaan ini ya, kan? CR-V 2010, 2,4 cc full set. Ini CR-V 2011, 2,0. Nih, 30 jutaan nih. Yang ini, kalau ini yang ini Super G. Oh, di upgrade tahun jadi 95, ini. Pajak hidup, warna abu. Ya. Ini udah tinggal pakai aja masuk komunitas, teman-teman. Ya. Ini kita kasih harga di 47. Kalau yang ini 38 juta, Bang. Oh, 38 juta. Tahun 95, Super G, warna hijau Army, yang punya TNI. Dia 6 speed. Terus juga nopo Leaf Bogor pajak hidup. Oke. Okay. 38 juta. Siap. Yang komen, elop dijual nggak? Enggak. Operasional. Operasional. Nggak dijual. Iya. Biasanya gitu. Bang John buat ini family gathering. Family gathering. Iya, atau makan di luar, iya. Sama karyawan, atau betul. Ada acara yang lain. Ini Lancer yang kemarin Bang Dipal review satuan nih. Langsung ke Jogja. Ke Jogja nih. Cakep ya. Oke, kita ke showroom bagian depan, teman-teman. Yuk. Yuk. Jangan disiap. Siapin kopinya, tambah lagi. Oh iya. Betul. Nah, ini unit baru masuk Honda City Hatchback. Yes. Tahun berapa nih? City Hatchback tipe RS tahun 2022. 2022. Kilometernya 40 ribuan. Oke. Okay. Tangan pertama. Iya. Kemudian pajaknya hidup. Pajak kaki-kaki ya. Aman, mobil full set lengkap, kunci 2, buku-buku ada di laci. Siap. Ini pemakai sebelumnya dari PT manajer PT Honda. Jadi servis record di Honda, Bro. Oh, servis record di Honda. Ya. Berapa duit sih? Kondisi kayak gini berapa duit? Jual aja udah di 235 juta. 300? 235. Oh, 235. Ini 300. Baru 3,5 lebih loh. Iya, kurangin berapa deh? Hah? Kurangin. Oh, coba aja datang ke sini 23. 23. 230. 230 cuman kurang goce. Pedagang semuanya cuma datang. Kurangin 2000 deh. Gua jangan. 228. Jangan. 228. Enggak, yang ini gua keras. Enggak mau. Datang. Hah? 228 jual. 228 jual. Dikasih enggak? Kasih. Ya udah tuh, mantap. Nah, gitu. Nih, kalian baru masuk. Sigra 2019 itu R manual. Ya. Pajak satu kali. Kilometer 90 ribuan. Oke. Okay. Dalamannya orisinil warna abu-abu. Siap. Pajak tidak diblokir. AC-nya cukup dingin, baik. Oke. Okay. AC enggak ada masalah, normal. Kaki-kaki enggak ada masalah, teman-teman. 1200 cc ini. 1200 cc. Mantap nih, keren nih. Sekali, berusaha. Pajaknya sekali. Iya. 2 jutaan tipis ya pajaknya. Iya. Ya. Ini berapa duit Abang jual? Jual aja 110. 110 juta. Udah 100 lempeng deh. 107. 105. Datang dulu aja cek unit. Nyelonong aja kayak ini. Kayak kambing enggak diikat. 105 aja dulu. 105 ya. Datang dulu aja. Ya udah. Ini Vios enggak dijual. Vios mau diambil. Oh, mau diambil. Oke. Ini masih Rion masih ada, Honda Jazz 2007 masih ada. Ini berapa kemarin nih? Kemarin di 83. 83 nego. Ini di 77 tahun 77 nego Sirion. Spres. Spres tahun 2014 metik, Bro. 2014 metik. Pajak hidup full set lengkap. Jual berapa nih? Kemarin. Kemarin di 90 open 98. 95 jual. 95 jual, Jess. Masih ada. 2018. Stok lama nih ya. Iya. Siap dipinang nih. 100 udah dapat dong. 100 berapa nih? 225. Oh, 225. 2018 SRS, Lake Edition, pajak hidup. Iya. Lu udah dapat belum ini? Apa? Kalia? Kalia. Oke. Okay. 2022. 2022 nih baru masuk ya. Stok tangan pertama dari baru. Barang masuk. Kilometer 13.000. Iya. Full set lengkap. Full setnya lengkap? Iya. Okay. Ini Lake Edition yang keluaran model terakhir. Belum ada perubahan model ya, teman-teman. Oh iya, sampai sekarang belum berubah dia. Iya. Oke, kursi udah disarungin. Transmisi otomatik. Kalian tipe G, 2022 metik. Oke, sip. Sampai rendah 13.000. 13.000, men. Full aksesoris. Oke. Okay. Dijual berapa duit? 145. Pajak hidup? 139 bagaimana? 140 pas datang. 139 Malang 1000 doang. Ya datang dulu aja. Hah? Datang dulu aja. Dikasih 139. Dikasih. Rapat barang muda. Gua punya Suzuki Grand Vitara. Grand Vitara tipe JLX transmisi matic tahun 2010 pajaknya 2010. Satu kali. Oh, pajak satu kali. Pajaknya berapa sih mobil kayak begini? 3000-an. 3000-an ya? Berapa cc? 2,4. Oh, 2,4. Ini otomatis tahun 2010 pajak sekali. Oke, Grand Vitara. Grand Vitara. Metiknya aman ya?
Matic aman? Cek aja dulu. Mana sini. Berapa duit nih? Kita kasih harga di 95. 95 Mas ya. 95 nih ya. Bayarin nih. 95 nego. Nego. Berapa? Nawar ya? 88. 91. Ih, enggak bisa konsepnya di bawah 90, enggak bisa. Jangan, Bro. 89 nih. 89.500 lah ya. Iya, iya lah. Pakai gopek doang, malang gopek doang. 90 gue pengennya 90 lah. Ya gini deh. 89 tambahin kuku Biman. Datang aja dulu, Bang. Iya. Datang dulu, tersangkanya Bang John kaku banget. Iya. 89 tawaran datang aja. Rambutnya udah coklat, kaku, Bang. Ya. Makin mirip ini Innova ke DP ke Madura. Oh, ini udah nih. Ini Avanza G manual. Berapa kemarin nih Avanza G manual? Berapa nih kemarin? Ini kita kasihnya 110. 110. Tahun 2014 banyak sekali. Oh. Yang ini ke DP. Ini Jazz nih. Jazz pakaian Om John nih. Ah. Teman-teman, katanya ada Terios yang kilometer 40 ribuan. Belum ada. Ras yang 40 ribuan. Belum ada, Bro. Belum ada. Oh. Ambil Honda Jazz RS Matic tahun 2010. 2010. Warna merah. Oke. Okay. Pajaknya pajak hidup. Pajak hidup. Nggak boleh Bogor, kilometer 130.000. 2 juta berapa nih pajaknya? Aman, AC-nya super dingin jos, dalemannya orisinil, lampu semua nyala terang. 2 juta berapa pajaknya? 2,4. 2,4. Yes. Matic aman ya? Jual aja udah. Jual berapa 100 nih? 118 juta. 118? Iya. Pasarannya masih ada 120 teman-teman. Iya. 125 pasar yang jual. Jazz RS Matic 200. 110 dah. Enggak ketemu, Bang. Enggak ketemu. 110. Jangan. Ini kacanya ini masih gua pakai juga nih. Pios karena piosnya laku. Tadi gua pakai pios, gua pakai yang diri-diri, tapi gua senang pakai jazz. Ya udah berapa jadinya? 115 udah net. Kurangin 2000 lagi 113. 115 sudah, Bang. 113. Warna merah, Bang, jarang orang pakai. Iya tahu. 113 biar pergi. 114.500. 113. Tambahin. 113.200. Cus, 200 jangan 200.000 juga, Bro, nih. Ya ilah, 114.500. 113 udah. Yaudah, 114 lempeng udah. Jangan pakai gopek. Datang. Datang aja. Mancing. Nah, semuanya nih bagian depan ya. Nih. Ini udah ter-DP. Udah ter-DP. Ini 2010 rasa aspetik. Hah? Ini 2000 Xenia. Ya. 2011. Berapa duit? XI. Ini berapa duit? Ini 115. 115, nego. Nego. Tahun 2011 Xenia XI Deluxe manual 1300 cc, ya. Pajak hidup 92 nego. 92 nego. Yang ini Avanza tipe G warna putih, transmisi otomatik. Uh-huh. Pajak hidup. Pajak hidup. Lompol B Bekasi, dalaman pakai sarung jok. Oke. Okay. Overall mobil enak, cakep, dingin. AC-nya juga cakep, dingin. AC dingin, cakep. Kita kasih harga di 118. 118. Ya. Punya ras G konde, ras manual. Sini. 2015 facelift. Aneh, lihat. Ras ya? Tahun 2015, ras G manual, tangan pertama dari baru, kilometer 100.000 lebih. Ah. Warna hitam, ya. Tapi dia yang facelift, Bang Dipal. Iya, facelift. Udah lampunya... Projektor. Iya. Berapa duit? Kasih harga 153. 153, bisa nego langsung nego depan unit ya. Ya. Nah, bukan perkara nggak jago nego atau pinter nego ya, teman-teman ya. Paling nggak teman-teman, ini kan informasi. Stoknya Mandiri Mobil di channel Bang Dipal. Nah, itu. Nah, terlebih lagi teman-teman yang butuh, maksudnya yang beli. Ya. Paling asik lihat dulu unitnya. Ya. Yakinin dulu, cakep nih. Betul. Sesuai omongan di video. Betul. Harganya segitu. Yes. Udah dinego tipis, ente tambah lagi, coba nego sama Bang John, insya Allah dikasih. Insya Allah. Yang penting bawain duitnya kemari, jangan bawain masalah. Gitu ya. Oke, terima kasih Bang Dipal. Terima kasih, ada review satuannya juga, teman-teman cek ya. Ntar kita... random lah di sana lah. Random lagi. Iya. Terima kasih ya. Segitu aja. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih yang udah menonton. Semoga yang nonton dalam keadaan sehat walafiat, rezekinya lancar, bisa beli mobil di Mandiri Mobil. Amin. Iya. Sebelum kita tutup, kata-katanya bosku. Kata-kata hari ini, hormatilah ibumu karena dia adalah keramat doa terbaik yang paling mujarab. Ibumu, orang tuamu, ibumu baru orang lain. Masya Allah. Ah, terima kasih. Ya, betul masih ya. Masih punya ibu masih bersyukur. Yang ibu udah almarhum, datengin setiap minggu makamnya dibersihkan dan didoakan. Oke. Itu aja pesan dari Bang John. Semoga Bang kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan rezekinya lancar. Amin. Bisa membeli mobil di Bang John Mandiri Mobil. Amin. Oke, kalau gitu. Oke. Terima kasih. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.